atau berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen dan mahasiswa, yaitu bagaimana membuat dokumen ilmiah atau penulisan dengan LaTeX. LaTeX ini saya kenali waktu saya masih S2 di Malaysia dulu, dan beberapa dosen memperkenalkan bahwa harus mengerjakan tugas dengan LaTeX, laporan-laporan menggunakan LaTeX waktu itu. Nah, akhirnya terbiasa untuk menggunakan LaTeX. Dan rupanya, salah satu karya ilmiah seperti IEEE juga menyediakan template LaTeX untuk dokumen kita. Nah, bagaimana memulainya? Saya akan share dulu ini saya layar saya, screen saya. Teman-teman, saya harap bisa sudah menginstal LaTeX di komputer masing-masing sehingga bisa mengikuti tutorial ini nantinya. Nah, di sini saya sudah buka LaTeX di sini, dan ini contoh kalau kita menggunakan IEEE nantinya. Saya coba dulu buka ini, bagaimana kira-kira penulisan di IEEE sebelum kita mulai dulu langkah dasar mungkin di IEEE. Saya coba lihatkan bagaimana tampilan yang tadi dalam bentuk teks bisa tampil seperti ini. Nah, ini kira-kira nanti rekan-rekan sekalian, walaupun hanya ditulis seperti menulis di notepad begini, nah, nanti akan menghasilkan tampilan yang sama seperti sebuah jurnal. Bagaimana membuat tampilan seperti itu? Atau kita harus mengenal dulu dasar-dasar dari LaTeX tadi. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah biasa dengan HTML mungkin, teman-teman bisa memperhatikan bentuk bawah HTML tersebut ada tag pembuka dan ada tag penutup. Nah, sama di LaTeX pun sama seperti itu, ada tag pembuka dan ada tag penutup. Baik, kita sudah habis setengah jam, kita mulai saja latihannya. Nah, teman-teman bisa meniru mungkin latihan ini. Sebuah dokumen LaTeX biasanya terdiri dari dua bagian. Ada bagian preamble, bagian pembuka, kemudian juga ada bagian body. Nah, artinya kita akan buat dulu teks seperti ini. Kita tentukan dokumen. Mohon maaf, saya langsung ini saja, langsung praktek saja ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Meskipun saya punya materinya nanti, mungkin materi bisa saya share nanti di saya kirimkan ke Bisa AI materi ini, atau bisa lihat nanti di channel YouTube saya, karena dalam setiap minggunya saya akan update materi-materi LaTeX di channel YouTube. Meskipun belum banyak itu subscribernya, tidak masalah. Yang penting kita share pengetahuan kita saja di YouTube saja. Maksudnya di YouTube. Supaya di masa pandemi ini, COVID-19 ini, kita tetap bisa berbagi, berkarya bersama di media online gitu ya. Kemudian setiap teks seperti ini selalu dimulai dengan teks pembuka, gitu ya, teks pembuka tentunya. Dan saya akan coba membuat sebuah dokumen baru. Kita tentu kelas-kelasnya. Di sini kita coba kelas misalnya artikel, karena ada beberapa kelas. Ada book, ada proceeding, ada artikel seperti ini. Kemudian kita masuk dulu buat dokumen. Begin, begini. Kemudian dokumen, karena yang kita akan buat adalah dokumen. Oke, dokumen. Dokumen. Oke, begitu. Dokumen. Jadi, ya. Dokumen, kemudian biasanya selalu ada ini di dalam editor kita selalu ada bantuan bagaimana sebuah dokumen di ini kan dinyalakan ya, dimulai. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai dokumen LaTeX tentunya apa yang kita siapkan? Nah, kita sebelum memulai artinya
apa yang perlu disiapkan? Pertama adalah LaTeX distribution-nya sendiri. Kemudian baru editor yang saya gunakan adalah editor text maker. Jadi teman-teman bisa tentukan nanti apa editornya, apa tapi juga distribution-nya bisa di-download nanti di alamat yang saya berikan nanti di bisa AI atau di dalam dokumen saya ini. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, untuk memulai dokumen ini kita bisa mengisikan apa saja tulisan kita di sini. Halo, selamat siang, seperti itu. Atau jika kita punya teksnya, contoh kita punya teks, saya ambil di sini dulu, saya ambil di website sini, teksnya ini saja, Warren Ipsum gitu ya. Kita copy-in ini. Oke, tunggu sebentar, saya copy-kan teksnya. Ya, ini saja kita ambil. Copy, kemudian kita bawa ke LaTeX kita lagi, kita ganti, oke ya, Control V di sini, kita ganti saja ini. Nah, biasanya kita sudah bisa menjadikan ini sebuah file dokumen atau file PDF, gitu ya. Sebelumnya kita simpan dulu file kita. Di sini saja mungkin saya bikin saja latihan 1 misalnya. Latihan 1. Nah, extension-nya nanti adalah berupa file text gitu ya. Text. Jadi teman-teman bisa lihat ada berapa banyak nanti file yang didukung oleh LaTeX. Salah satunya adalah text ini. Terutamanya text. Kemudian kita coba jalankan atau kita compile LaTeX kita ini. Ya. Kita tunggu, sehingga dia nanti akan memproduce atau akan menghasilkan suatu file PDF nantinya. Nah, dari yang kita ketik tadi, kita menghasilkan file PDF yang rapi seperti ini. Sudah tertata kiri kanan atau justified. Ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah dasar kita nanti bagaimana kita bisa memasukkan dokumen kita ke dalam template-nya IEEE atau ke dalam template dokumen-dokumen jurnal yang ada di pengelola jurnal. Nah, tentunya kita membiasakan diri dulu membuat bagaimana itu mengetik di LaTeX. Kemudian biasanya di dalam buku, di dalam LaTeX tersebut ada bab atau subbab. Biasanya kita tulis di LaTeX juga akan mengenalkan seperti ini. Section misalnya. Section. Kemudian misalnya materi pertama. Sama seperti itu. Perhatikan di sebelah sini langsung ada bahwa satu section ya, subsection. Kemudian kita build dulu ini. Oke. Okay. Nah, di sini sudah langsung diberi satu atau seksi pertama atau bab satu seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitulah mudahnya kita menggunakan LaTeX ini. Nanti saking mudahnya kita tidak perlu direpotkan lagi menghitung berapa tabel, tabel 1, tabel 2, gambar 1, gambar 2, atau figur 1, figur 2. Kalau juga nanti kita punya materi lain atau materi subsection tambahan seperti ini misalnya ya, kita buat dulu
subsection. Subsection. Seperti ini. Kemudian kita tulis ini adalah bagian dari pertama. Seperti ini. Lalu isinya kita cukup ambilkan dari yang sini saja. Anggaplah nanti kita sedang mengcopy paste dokumen kita ke dalam suatu dokumen LaTeX atau mengetik langsung pun boleh. Kita coba buat dulu. Di sini hasilnya. Di sini sudah kita dapatkan subsection atau subbab dari materi pertama. Nah, subsection seperti itu. Nah, tanpa harus kita menulis 1, 2, dan tanpa juga mengatur berapa jarak spasi ke sini. Karena LaTeX pun secara otomatis memberikan jarak atau berapa jarak dari satu nomor ke nomor berikutnya. Itu dia. Dasar-dasar dari LaTeX. Bagaimana kalau nanti ada subsection berikutnya? Kita tinggal buatkan lagi subsection yang berikutnya. Karena dia juga akan otomatis memberikan nomor yang kita butuhkan. Atau nomor yang kita perlukan. Seperti ini, saya langsung compile saja. Dan kita tunggu hasilnya di sini. Oke. 1, 2 sudah dibentuk. Baik. Oh, Pak, saya perlu kadang harus membuat huruf tebal, huruf miring gitu ya, underline. Itu juga bisa kita lakukan di dalam LaTeX. Misalnya di sini kita akan tambahkan. Oh ya, Bapak Ibu silakan nanti ada pertanyaan ya, boleh nanti setelah sesi ini berakhir kita akan langsung menggunakan sesi tanya jawab nantinya. Sebaiknya kita buat dulu judul dokumen kita, karena kalau kita lihat tadi, kita belum punya judul apa-apa. Kita running dulu, langsung ke teks gitu ya. Langsung ke teks. Nah, tidak ada judul di sini, kita akan buat dulu judulnya. Nah, di bagian preamble ini, sebelum body ini, kita bisa buat dulu judul dari dokumen kita. Contoh, saya buat. Kita buat title di sini. Enaknya dengan editor text maker ini, kita dibuatkan auto suggestion. Suggestion dengan apa namanya? Apa yang akan kita tulis? LaTeX seperti ini. LaTeX. Kemudian biasanya LaTeX itu juga akan buat seperti ini tampilannya. LaTeX di bisa AI. Ini. Kemudian judul ini pun harus kita tampilkan dulu. Setelah kita panggil dia di sini, kita tulis deklarasikan di sini, baru kita panggil di dalam bagian body kita, bagian tubuh kita. Saya ulang lagi bahwa bagian atas ini adalah bagian preamble dari dokumen LaTeX. Bagian begin dokumen ini sampai end dokumen itu adalah tubuh dari LaTeX kita. Apapun isinya, maupun gambar nanti, tabel nanti, atau equation-equation nanti, disimpan di bagian tubuh dokumen ini. Kemudian kita panggil judul ini dengan cara di dalam body ya, di dalam begin dokumen ini, kita tulis make title. Sini. Make title. Kemudian kita bisa lihat hasilnya. Nah, kita temukan error tadi ya. Kita temukan error, nanti kita perbaiki. LaTeX di bisa AI inside title. Oh, saya salah tulis. Saya salah tulis. Di sini harusnya title gitu ya. Oke. Title. Kemudian kita compile ulang. Ini kita
tulis lagi, atau nanti kita kita perbaiki ya, kita lanjutkan dulu ke materi yang berikutnya. Now, author given, jadi harus ada authornya dulu. Baik, kita tulis author di sini adalah author. Authornya di sini adalah Apri misalnya. Apri Junaidi. Kemudian berarti lengkap dengan semua ya, dengan date-nya juga. Date. Oke. Date. Kemudian kita tutup di sini. Coba kita jalankan, mudah-mudahan tidak error lagi karena rupanya mungkin membuat title ini harus lengkap dengan author dan tanggal kapan, gitu ya. Nah, di sini make title masih juga error. Kita tinggalkan dulu, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, kita tinggalkan dulu make title ini. Saya beri komen dulu agar tidak dibaca di sini dan di ini juga tidak dibaca. Nanti kita perbaiki di belakang agar materi tidak terlalu lama tinggal di sini. Oke. Kemudian kita ingin berikan huruf tebal, huruf miring misalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan seperti ini. Text BF seperti ini. Ini adalah huruf tebal. Seperti ya. Kemudian kita coba build lagi. Sebenarnya jika kita sudah hafal perintahnya, maklumlah ini perintah LaTeX ini memang kita seperti membuat program zaman dahulu. Selalu kita tulis dengan cara menuliskan satu persatu dari teks tadi. Nah, jadi kita memang harus hafal, kecuali pemrograman visual ya, atau Microsoft Word, dia sudah langsung hafal. Sebenarnya teks editor ini juga sudah memberikan contoh yang visualnya, editornya. Misalnya ini adalah huruf miring, misalnya ya. Huruf miring. Nah, kalau memang kita tidak hafal dengan perintah-perintahnya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah huruf miring, italic. Nah, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian bisa menggunakan icon-icon ini untuk memformat dari setiap huruf yang ada. Nah, biasanya juga bisa dengan mengetikkan seperti ini untuk miringnya, emphasis seperti ini. Kemudian, tulis juga di sini miring. Begitu. Kemudian kita jalankan karena dia tidak bersifat wishlist. What you see, it you get, gitu ya. Tidak apa yang tidak yang dilihat itu yang akan didapat. Karena memang kalau Microsoft Word itu yang kita lihat pada saat kita ketik itu yang kita juga dapatkan. Ini huruf miring. Nah, nanti rekan-rekan belajar bagaimana bisa ini jadi enter, gitu ya. Ada enternya di situ supaya dokumennya turun ke bawah, ya. Baik, setelah formatting huruf, kita coba belajar bagaimana membuat suatu list, ya, membuat suatu list. Saya minimize saja biar tidak memanggil ulang nanti ininya. Saya buat seksi baru di sini. Ctrl C. Jadi kita buat seksinya di sini adalah Ctrl V di sini. Kemudian saya tulis dengan list. Baik. Kemudian list ini akan diisi misalnya poin-poin pertama, poin kedua, poin ketiga seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa memulai dengan perintah item, ya, seperti ini. Saya coba contohkan.
Oke. Kemudian itemize. Di sini ada berapa pilihan nanti. Itemize. Seperti itu. Kemudian kita buatkan isi dari itemnya apa saja. Contoh item seperti ini. Item pertama adalah mengenai apa? Misalnya setting saja deh. List pertama. Pertama. Kemudian saya juga akan buatkan contoh di sini nanti control C aja. Kemudian control V. Di sini adalah list kedua. List kedua. Kedua. Baik, kita coba. Jadi, kalau kita lihat susunannya, hampir sama seperti, betul-betul sama dengan dokumen HTML. Tag pembuka, tag penutup. Ya. Kemudian, di sini subsection list. Kita coba panggil. Dan kita lihat hasilnya. Oke. Ini adalah subbab 1.3 yang namanya list, kemudian ada list pertama, list kedua, gitu ya. Bahkan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan list itu yang order, unorder, segala macam, sama seperti kita menyusun dokumen di dalam dokumen HTML, membuat list di dalam HTML. Oke. Kemudian setelah list, misalnya kita juga bisa buat tabel, ya, membuat tabel. Atau yang lebih mudah dulu mungkin kita membuat, oke, kita mulai tabel saja dulu. Membuat tabel saja dulu. Kemudian, bagaimana cara membuat tabel? Membuat tabel artinya kita memperhatikan kolom-kolom yang ada, serta baris-baris yang ada di dalam si LaTeX tadi, dokumen LaTeX tadi. Oke. Kita mulai dengan cara saya buat dulu subsection ya, biar nanti per ini atau section saja di sini. Section. Oke, kemudian saya beri namanya tabel. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara membuat tabel juga di dalam LaTeX ini. Kita mulai dengan, tentu karena di dalam IEEE sendiri nanti kita membuatnya dengan center misalnya, atau dibuat center begini. Oke, kemudian begin center. Center. Oke. Center. Nanti juga akan langsung otomatis dibuatkan tutupnya. Lalu, kita buat dengan cara seperti ini. Kita akan buat kolom baris tabular, ya. Oke, berapa kolom di sini? C, ya, kolom seperti itu. Kemudian baik. Kita inikan lagi isinya baris pertama apa? Ini baris satu misalnya, kemudian koma kolom K1 seperti itu, dan ada tiga kolom ya, dan oke, baris satu koma kolom kedua, kolom dua, dan nah, jadi pemisah dari satu setiap isi kolom tadi, baris satu koma kolom tiga seperti itu. Baik, kemudian end tabular dulu, kita lihat dulu hasilnya apakah sudah terbentuk dalam bentuk kolom-kolom. Hasilnya kita lihat di sini. Nah, baris 1, kolom 1
baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Ini nanti kita bisa membuatkan, maaf, garisnya. Ya. Kita bisa buatkan garis dari setiap kolom tadi. Kita minimize lagi. Saya ingin berikan baris batas. Ini kita copy dulu deh, biar kelihatan nanti berapa barisnya ya. Kita dummy data saja dulu. Seperti ini, baris 2, baris 2, baris 3, baris 3. Oke, anggap saja seperti itu. Kalau kita jalankan, kita sudah dapat 3 baris dari dokumen LaTeX dengan kolom seperti ini. Tugas kita hanya tinggal berikan kolom-kolomnya saja. Oke. Untuk memberi kolom, kita modifikasi di sini. Kita tambahkan kolom pertama seperti ini. Oke. Kita buatkan kolomnya. Lalu di setiap kolom ini, kita juga, mohon maaf, teman-teman bisa ikuti mungkin ya, atau nanti bisa saya update nanti di channel YouTube saya tentang materi ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, sekarang sudah ada baris pembatas antara kolom-kolom tadi. Nah, kemudian kita ingin membuat juga suatu baris di atasnya di sini. Oke, kita cukup berikan perintah. Oke, this way. Seperti ini. Artinya kita akan buatkan baris pertama dari LaTeX kita. Kita lihat hasilnya. Sudah ada baris sekarang. Artinya kita juga pun harus menambahkan edge line di sini, horizontal line, di untuk setiap barisnya. Kita akan coba tambahkan. Rekan-rekan pasti sudah bisa menebak. Tinggal tambahkan ini. Ya. Tambahkan ini di sini. Kemudian tambahkan di sini. Tambahkan di sini. Untuk membuatkan kolom-kolom atau baris-baris di dalam dokumen LaTeX. Kita coba lihat sudah. Nah, sekarang sudah kita membuat suatu tabel. Apalagi kira-kira komponen yang ada di dalam ini, di dalam suatu dokumen resmi seperti IEEE. Jurnal gitu ya. Nah, ini yang akan kita adopsi nanti ke dalam suatu template-nya IEEE seperti itu, atau template jurnal yang disiapkan oleh pengelola jurnal. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta webinar penulisan karya ilmiah dengan LaTeX dan Mendeley ini, setelah kita belajar dasar-dasar LaTeX tadi, kita sebelum memulainya, saya ulang lagi, kita harus menginstal dulu LaTeX ini distribution, kemudian juga menginstal LaTeX editor. Sebenarnya untuk menginstal LaTeX ini, Bapak Ibu bisa tidak perlu menginstal, karena secara online pun ada Autoleaf, Fairleaf seperti ini, yang bisa kita gunakan sebagai editor LaTeX kita secara online. Jadi, jika menginstal LaTeX adalah perlu kapasitas hard disk yang besar untuk distribution-nya dan mendownloadnya juga cukup lama, maka Bapak Ibu tinggal bikin account di sini, register di sini, langsung bisa mengedit dokumen LaTeX langsung dari sini. Cuma kekurangannya dokumen kita tersimpan di server Overleaf dan kita bisa download dokumen tersebut memang nantinya. Silakan jika Bapak Ibu merasa terlalu susah menginstal LaTeX-nya karena mungkin sistem operasi atau apa, maka boleh menggunakan LaTeX editor yang online seperti yang ada di Overleaf ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang tadi udah jam 2 ya, nanti malah tidak keburu waktunya sampai ke sesi kedua. Saya langsung memberikan contoh dulu sebelum masuk ke sesi Mendeley. Saya beri lihatkan contoh bagaimana kita membuat dokumen IEEE jurnal, ya. IEEE dan jurnal. Ini saya berjanji bahwa untuk dasar-dasar LaTeX ini akan selalu saya update di channel YouTube saja. Bapak Ibu boleh nanti berkunjung ke sana untuk melihat materi-materi apa saja yang ada di sana. Di sana juga ada materi data science, machine learning, dan beberapa yang lain-lain tentunya, yang sifatnya nyantai lah, tidak terlalu serius. Baik, kita tinggalkan dulu yang masalah materi di YouTube. Kita coba buka. Tadi sebelum ini saya sudah download. Jadi Bapak Ibu, biasanya sebelum kita membuat sebuah jurnal, tentu kita ambil dulu template-nya. Di sini kita bisa membuat kata kunci IEEE, template IEEE LaTeX seperti ini. Nanti diberi arahan ke sini, kemudian kita download. Apa saja yang perlu kita download? Kita perhatikan arahan dari mereka, dari yang punya websitenya. Di sini ada tulisan template. Kemudian di template ini kita download template-nya. LaTeX sangat berbeda dengan Mendeley yang add-ons dengan Microsoft Word. LaTeX kita perlu untuk referensi, kita harus menyertakan referensinya. Jadi dua yang harus kita download, template LaTeX-nya di IEEE, kemudian template untuk referensinya atau bibliografinya. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, berbeda dengan dokumen LaTeX, setelah di-download, dokumen untuk reference biasanya berekstensikan bib atau bibliografi. Kita cek ya. Ini adalah dokumen IEEE. Di sini disebutkan. Kalau tadi dokumen kelas kita adalah artikel, tapi untuk IEEE langsung dituliskan conference IEEE translation atau IEEE trans sini. Kemudian untuk preamble-nya ini kita mengikuti saja. Jadi kita tidak perlu mengubah, kita cukup mengubah sesuai kepentingan kita saja, judulnya segala macam. Nah, ini adalah bentuk template dari dokumen IEEE yang asli memang tadi di-download langsung, sekarang saya buka. Di sinilah nanti Bapak Ibu akan ketemu section tadi. Section. Nah, ini bisa diubah. Ini section pertama, introduction sudah ada. Section kedua mungkin apa? Daftar pustaka biasanya kalau di kita. Atau apalah, kita coba ganti. Daftar pustaka. Oke. Kemudian kita coba bangun. Kita jalankan. Saya tutup dulu yang ini. Oke. Lalu kita running yang ini. Nah, di sini tadi kita sudah mengedit daftar pustaka. Artinya Bapak Ibu tinggal mengikuti template ini, mengganti nama, kemudian ini adalah itemized tadi, ya, list. Kemudian ini adalah subsection, ini adalah section, dan tabel juga. Ini ada tabel. Oh ya, untuk gambar, oh ya, tadi saya tidak menjelaskan tentang gambar. Saya jelaskan dulu sekilas di dalam materi ini. Di sini ada bagian gambar, bagaimana menampilkan gambar di dalam dokumen LaTeX. Ya, di ini paragraf begin, oke.
di tabel, tadi yang sudah kita pelajari, tabular, center, table, seperti ini adalah bagian yang membuat tabel tadi. Nah, ini hampir sama caranya dengan yang kita demokan tadi. Nah, khusus untuk gambar kita menggunakan perintah begin feature, ya, lalu ditutupi lagi dengan end figure seperti ini. End figure ini adalah bagian perintah bagaimana memasukkan gambar ke dalam dokumen LaTeX seperti ini, ya. Kalau kita ganti misalnya figure satu, gambar ini adalah figure caption misalnya, atau tabel satu, artinya kita cukup mengubah di sini captionnya apa gambar tadi ini. Ini contoh gambar. Ini gambar lingkaran seperti itu. Nah, ini gambar lingkaran hitam. Nah, lihat hasilnya. Nah, ini gambar lingkaran. Artinya dengan mengikuti yang ada di LaTeX, maksud saya yang ada di template-nya dokumen IEEE, kita akan bisa menulis langsung seperti apa yang ada di dalam kehendak dari template tadi. Jadi sebaiknya menulis jurnal atau karya ilmiah langsung pada template-nya. Dan dengan LaTeX itu sangat memudahkan sekali menulis, hanya menulis seperti ini. Ini huruf tebal, ya, huruf tebal, kemudian section. Oke, kita hanya menulis seperti menulis di notepad, atau bagi rekan-rekan yang terbiasa menulis pemrograman web atau taggingnya web, HTML, PHP gitu ya, akan mudah sekali, akan terbiasa sekali dengan LaTeX ini. Ini itemize tadi, ya, untuk list. Oke, dasar-dasarnya kita udah pelajari. Baik, sekarang kita pindah. Pak Apri, bagaimana cara saya membuat citasi? Oke, referensi. Nah, di dalam LaTeX kita lihat di sini ada referensi, gitu ya. Di sini kita harus menyertakan atau membuat sebuah file baru yang berekstensi lib di sini. Saya juga ambil tadi example lib-nya. Biasanya di IEEE ada format untuk membuat citasi atau membuat kutipan. Contoh, kita tulis dulu. Cara penulisan adalah nama citasinya seperti ini. Kemudian, ya, ini maksudnya nama citasi yang ini adalah nama pemanggilannya nanti di dokumen LaTeX, ya, elektronik misalnya, atau ini ya IEEE trend page. Kemudian susunan berikutnya sama dengan penulis buku. Nah, ini beda dengan Mendeley. Jika Mendeley, dia akan otomatis membaca siapa author, title, URL, ya. Kalau di Mendeley, kita tinggal copy paste saja atau kita susun seperti ini. Cara mengcopy paste biasanya di dokumen di website IEEE, biasanya di sini ada bagian untuk bagaimana kita harus mencitasi. Kita harus copy itu saja, lalu kita pindahkan di mana, ya, ada biasanya bagian bagaimana kita harus mencitasi suatu halaman misalnya. Nah, itu kita boleh lakukan itu dan kita paste ke dalam dokumen LaTeX kita. Jika tidak, kita harus menyusun seperti ini. Author, title-nya apa, dokumennya apa, gitu ya, tahun berapa. Itu biasanya bisa kita lakukan seperti itu. Oke. Baik, jadi untuk membuat dokumen di LaTeX, Bapak Ibu harus memiliki LaTeX Distribution, LaTeX Editor, atau menggunakan editor secara online. Kemudian juga nanti Bapak Ibu juga bisa menulis karya ilmiah, langsung download template-nya, dan khusus untuk karya ilmiah, buku,
Bapak Ibu harus punya dua file, tidak hanya file yang latihan ini saja atau latihan teks ini saja, tapi Bapak Ibu juga harus punya file lib atau bib ini. File bibliografi ini di dalam dokumen LaTeX Bapak Ibu. Dan sebaiknya disimpan satu folder dengan folder LaTeX kita atau dengan file teks ini. Nah, itu dia tadi semua tentang dasar-dasar LaTeX. Mohon maaf mungkin dengan waktu yang terbatas, saya hanya menyampaikan dasar-dasar dari LaTeX saja. Namun jangan khawatir, saya juga akan update selalu materi-materi LaTeX ini di dalam channel Bapak Ibu. Boleh berkunjung ke sini nanti, ke channel Linggo Geni ini. Saya refresh dulu biar kelihatan mungkin nanti. Nah, Linggo Geni Andalas ini, di sini ada beberapa materi tentang LaTeX di sini. Ini cara instalasi dokumen LaTeX segala macam. Bapak Ibu bisa ikuti di sana. Silakan cari nanti Linggo Geni channel ya Bapak Ibu ya, ini lagi masih proses loading. Nah, ini dia. Ini video yang ada. Di sini ada beberapa playlist. Bapak Ibu bisa ikuti. Saya memang menulis materi tentang membuat materi tentang Pandas gitu ya. Kemudian IoT juga tentang Python dan beberapa hobi-hobi lain. Jadi ini memang hanya untuk sharing materi saja. Jadi kadang berbagi dengan mahasiswa, dan saya juga hobi jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ke Sumatera Barat kemana, saya kadang upload di sana juga. Jadi enggak seperti konten YouTube yang lain, hanya spesifik kemana. Tapi ini entahlah nah, tujuannya kemana, tapi tujuan sekarang adalah berbagi materi pembelajaran saja di sini. Baik Bapak Ibu, itu dia tadi. Karena mungkin Pak Oktav masuk juga dengan LaTeX, dengan Mendeley-nya ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan, silakan nanti Bapak Ibu boleh bertanya, dan secara spesifik nanti materi ini akan saya bahas langsung di YouTube bagaimana mempelajari LaTeX ini, bahkan sampai ada beberapa draft buku saya nanti pun saya ajukan ke penerbit untuk dicetak dalam bentuk format LaTeX. Jadi, dan kami di Institut Teknologi Telkom Purwokerto sedang membangun prodi baru, prodi data science atau science data, dan saya berangan-angan nanti mahasiswa kami di data science membuat skripsi akhirnya, itu tugas akhir mereka ataupun tugas mingguan, tugas semester mereka adalah dengan LaTeX. Jadi membiasakan mereka nanti untuk terjun atau menulis dalam bentuk riset karya ilmiah yang lebih umum, lebih banyak menggunakan LaTeX di luar sana. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi habis waktu kita setengah jam hanya untuk cek sound. Mohon maaf atas kejadian itu. Dan itu saja mungkin yang saya dapat berikan di pengantar LaTeX ini. Sekali lagi, saya review sedikit. Bapak Ibu bisa menggunakan LaTeX distribution, kemudian install editornya. Lalu juga nanti Bapak Ibu bisa gunakan editor online seperti Overleaf ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung belajar di Overleaf dengan contoh-contoh yang sangat banyak di Overleaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dosen sekalian, itu saja mungkin materi dari saya untuk pengantar dari LaTeX ini. Nah, bagaimana kelanjutannya nanti kita akan bahas di channel YouTube saya. Nanti kita akan berbagi bersama materi-materi yang ada di tentang LaTeX tentunya, apapun tentang materi yang ada di channel YouTube ini tadi. Baik Bapak Ibu, materi akan saya serahkan atau waktu akan saya serahkan ke moderator. Mohon maaf, silakan moderator. Saya tutup dulu sesi pertama ini.